Apa khabar semua? Anda pernah tengok tak budak-budak kecil drive? Ha, ngeri tak? Baru-baru ni sebenarnya sangat banyak kes orang viral kan yang menunjukkan budak-budak seawal 6 tahun boleh drive kereta sedan tau. Bukan kancil ke, Asia ke, kereta sedan yang besar tu. Bila ditanya, katanya nak pergi kedai. Lepas tu ada lagi viral, kali ni budak 11 tahun pula drive sedan juga. Entah nak ke mana pun tak pasti. Yang saya pelik tu, kaki diorang ni sampai ke nak pijak accelerator dengan brake pedal tu? Kalau yang 6 tahun tu, kalau kaki sampai, confirm kepala tak nampak depan. Kalau kepala nampak depan, kaki mesti tak cecah brake punya lah. Ini yang orang rekod tau. Yang orang tak rekod, yang tak masuk dalam video, mungkin lagi banyak lagi. Ini kalau kereta. Kalau motosikal tu memang biasa, betul tak? Jadi kalau dah sampai bawa kereta ni, memang bahaya dia level lain lah. Nasib baik dalam video yang viral ni, kereta tu accident pun tak ada siapa-siapa yang cedera. Tapi meningkatnya kes yang macam ni sangat merisaukan. Jadi jom kita tengok macam mana benda ni boleh jadi dan paling penting, apa yang kita boleh buat untuk pastikan benda macam ni tak berulang lagi. Untuk pengetahuan anda, dekat negara kita ni legal driving age adalah 16 tahun untuk motosikal dan 17 tahun untuk kereta. Jadi biasanya mak ayah ni, bila anak tu lepas je SPM, sementara tunggu result SPM tu, dia akan suruh budak tu ambil lesen. Tapi kalau kata motosikal tu, dalam kampung-kampung memang biasa je kita tengok budak-budak bawa. Tapi untuk jumpa budak bawa kereta tu memang jarang lah. Kalau di kampung kita faham sebab kenderaan pun tak banyak. Lalu pun jalan tanah merah atau dekat-dekat rumah je. Tapi dalam video yang viral ni, kereta tu naik atas jalan besar dan memang ada pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Dekat atas jalan tu ada motosikal, ada basikal dan mungkin ada pejalan kaki yang tak tahu pun ada satu bongkah besi tengah bergerak dekat atas jalan tu dan orang yang mengawal bongkah besi ni masih budak-budak lagi. Jadi driving age limit yang terpakai dekat Malaysia ni pun ada sebabnya. Pada umur 17 tahun tu, mereka ni bukan lagi dipanggil budak-budak tapi remaja yang nak meningkat dewasa. Diorang ni dah ada sense of responsibility. Dah peka pada persekitaran, tahu mana bahaya, mana tak bahaya. Fizikal pun dah cukup besar dan cukup kuat untuk handle kenderaan tu. Dan paling penting, kalau berlaku apa-apa, dah boleh dipertanggungjawabkan atas kecuaian mereka sendiri. Kalau budak kecil yang drive, nak tak nak orang akan cari mak ayah dia kalau berlaku apa-apa. Tapi mak ayah dia boleh buat apa je? Benda tu dah jadi, betul tak? Ha, memang betul lah benda dah jadi. Tapi tak bermakna kita yang tak ada kena-mengena ni tak boleh ambil pengajaran. Kalau anda macam saya, ada anak yang masih bersekolah atau anda ada adik lah yang masih dekat sekolah, masa berlaku benda-benda pelik macam ni lah, kita kena ambil kesempatan untuk nasihatkan mereka bahaya memandu di bawah umur ni. Kalau zaman dulu kan, mak ayah siap heret anak bawa pergi balai polis nak bagi dia takut masuk lokap. Tapi zaman sekarang ni, dengan polis pun dia tak takut. Sebab dia tahu polis tak boleh tangkap budak kecil. Ha, apa cerita ni? Jadi lagilah besar tanggungjawab mak ayah sekarang untuk bagi awareness kepada mereka bahaya perbuatan macam ni. Mungkin betul, dekat kampung kita bagi anak kita bawa motor, tolong pergi kedai contohnya. Tapi kita betul-betul tahu tak diorang ni akan pergi ke mana? Dan kita tahu tak apa yang anak-anak kita faham tentang keselamatan ni? Ke asal mak ayah lepas, maknanya dia boleh pergi ke mana-mana saja. Mungkin asalnya parents bagi bawa motor tapi terlupa nak pesan yang kereta dia tak boleh bawa. Lagi-lagi kereta sekarang ni, tekan button je dah boleh start. Kalau kereta dulu, kereta manual, adalah sikit barrier. Mungkin dia tak pandai nak guna clutch. Tapi kereta sekarang mostly semua auto. Tolak-tolak je dah boleh masuk gear. Tak nampak belakang masa nak reverse pun tak ada masalah sebab ada reverse camera. Dan anak-anak kita ni pula memang sangat reseptif pada apa yang kita buat. Apa yang kita cakap, apa yang kita buat, body language kita, semua dia perhati je. Dan ini termasuklah cara-cara nak drive kereta. Biasa saya jumpa parents yang siap pangku anak lagi masa drive, suruh budak tu pusingkan steering. Ha, anda buat tak benda ni? Baik mengaku cepat. Even saya sendiri masa kecil pun fikir yang antara benda yang paling cool ayah kita boleh buat adalah dia boleh drive. Salah satu sebab nak besar cepat-cepat pun adalah sebab nak drive.
Kita pula sebagai parents, ingatkan anak kita ni faham yang drive ni satu benda yang bahaya. Tapi kalau kita tak bagi tahu, sebenarnya diorang tak tahu. Bagi dia, drive ni satu benda yang sangat fun. Jadi bila ada kesempatannya, itu yang nak mencuba tu. Baik, ini dari segi psikologi lah. Kita kena nasihatkan anak-anak atau adik-adik kita dari bahaya driving. Tapi dari segi praktikal, dari segi fizikal, apa yang kita boleh buat? Baik, katakanlah kita suami isteri ada urusan dekat luar, kena tinggal kejap anak tu dekat rumah, mungkin untuk dia buat kerja sekolah. Kita pun soroklah kunci kereta dengan kunci motor kita tu. Ini bukan soal percaya atau tidak dekat anak-anak tu. Soalnya sekarang, kitalah mak ayah diorang. Dan untuk pastikan dia selamat tu, hanyalah tanggungjawab kita, bukan tanggungjawab orang lain. Kemudian, kalau kita hidup berjiran ni, ini bukan kata nak menyebok lah. Tapi kalaulah nampak anak jiran sebelah reverse kereta ayah dia, mesti nak kena menyebok juga. Bukan apa tau, bila kereta tu dah ada atas jalan raya, dia bukan setakat membahayakan diri dia seorang je, tapi juga membahayakan orang lain, termasuklah anda sendiri sebagai jiran tadi. Ini kalau dari segi komuniti. Tapi di peringkat yang lagi tinggi, contohnya di peringkat kerajaan, kita sendiri kena bangunkan program-program yang spesifik untuk target anak-anak kita yang suka bawa kereta ni. Mungkin mereka ni akan membesar untuk menjadi talent yang hebat dalam sukan permotoran. Memang rider-rider MotoGP contohnya, ataupun driver-driver F1, semuanya start dari umur yang sangat muda. 5-6 tahun lagi dah racing go-kart. Yang racing motor tu, bukannya dia start bawa motor umur 16 tahun. Kecil-kecil lagi dia dah ride dah. Even Hafiz Syahrin pun start bawa motor pocket bike tu masa umur dia 9 tahun. Itu dah start racing. Maknanya dia belajar ride tu lagi awal dari 9 tahun. Soalnya sekarang, macam mana kita nak bangunkan fasiliti supaya aktiviti ni boleh dibuat dengan selamat, tak membahayakan orang lain, dan mungkin paling penting, macam mana nak bagi aktiviti ni mudah diakses. Maknanya bukan setakat banyak kemudahan, tapi juga belanja yang mak ayah kena tanggung tu tak jadi terlalu tinggi. But cost ni lah yang sangat mencabar. Jadi bila anak-anak kita ni dah ada tempat untuk channel kan minat dia nak drive ke, nak ride ke, bolehlah disalurkan ke tempat yang betul. Dan bukannya dengan cara ambil kereta mak ayah, bawa pergi ronda-ronda. Memang bahaya dan nanti mak ayah juga yang malu. Yang penting kita kena beringat tau, just sebab benda ni berlaku dekat orang lain, bukan bermakna dia takkan berlaku pada anak kita. Jadi sama-sama kita lebih peka pasal apa yang anak-anak kita buat. Dan sebelum tu, kalau anda memiliki kereta tapi tak tahu langsung pasal enjin, sebenarnya boleh jadi satu benda yang berisiko. Sebab kalau kereta tu masuk bengkel, kita tak faham satu apa pun mekanik tu cakap dekat kita. Jadi kita pun angguk-angguk je lah, asalkan kereta kita tu siap dibaiki. Jadi dengan cara menambahkan ilmu anda pasal enjin, anda akan dapat faham apa yang mekanik ni cakap, dan anda boleh decide nak beli yang itu ke, nak beli yang itu ke, nak tukar part ni ke. Bila dia bagi tahu tu, anda tahu apa benda yang rosak. Jadi untuk membantu anda menambahkan ilmu anda tentang enjin ni, saya jemput anda join kursus online Zero to Hero, di mana ada 50 video dan lebih 5 jam konten untuk anda tahu semuanya pasal enjin. Segala sistem dalam enjin tu, segala komponen enjin, contohnya macam ni ada ECU, saya siap ajar lagi macam mana nak guna multimeter ni untuk check voltage dekat dalam kereta kita, dan banyak lagi komponen-komponen lain. Semuanya saya ambil daripada enjin sebenar. Enjin ni kita ambil dari enjin Honda Jazz untuk buat kursus ni. Anda boleh layan dulu preview kursus ni, percuma saja saya buka, and then anda decide kursus ni untuk anda ataupun tidak. Jadi link untuk join saya letak dekat bawah, dan sekarang ni masih ada 60% discount. Okey, jom kita sambung. Anda rasa ada lagi tak benda yang kita boleh buat untuk elakkan kejadian anak-anak kecil kita drive kereta ni berulang lagi? Jemput komen dekat bawah dan jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.